Oke, okay. Tapi sebelumnya, karena ini boneka, silakan Yin dan Sis untuk memberikan hadiah door prize yang sudah diberikan. Iya. Fotografer, kita ambil dulu satu orang satu. Tapi jangan turun ya, masih di situ ya. Yuk, kita kasih dulu aja. Iya. Sis, jangan turun dulu. Oke. Okay. Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat yang dapat door prize. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu ah, sebentar. Boleh kenalan dulu namanya dan kemudian undangan dari siapa nih? Nama Diva, undangan Ninda. Untuk Ninda ya. Sudah ada pasangan di sini? Ada tapi lagi nggak hadir. Lagi nggak hadir, oke. Okay. Semoga nanti katanya bisa cepat dapat ya pasangannya. Oke, okay. Sayang sekali nggak dapat buketnya, tapi nanti aja ya. Saya kasih tepuk tangan dulu dong buat rekan kita ini. Satu lagi, kenalan dong. Joseph, ada pasangannya di sini? Nggak ada. Nggak ada di sini atau memang belum ada? Masih disimpan sama Tuhan. Oh iya, masih disimpan sama Tuhan. Jawaban lu puitis banget bro, gila. Oke, okay. Semoga pas ada juga, lekas ada juga ya. Dikasih boneka biar ada kehangatan katanya ya. Oke, okay. Tapi belum boleh turun ke bawah. Karena takutnya nanti kamu bisa dapetin lagi. Jadi tetap tunggu di sini. Kita akan lempar satu kali lagi. Yang membedakan sekarang adalah, kita akan mannequin challenge lagi. Tapi yang membedakan adalah setiap kali saya menyebutkan angka ganjil, maka kita tidak bergerak. Tapi kalau saya menyebutkan angka genap dan saya belum menyebutkan angka ganjil, silakan mengatur tempat. Ya, silakan bergerak terus. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, 5, berarti diam. 7, diam. 9, diam. 8, mulai bergerak. Tapi hanya ketika mendengar angka 4, maka bukit akan dilempar dan diperebutkan. Ya, siap ya? Siap ya? Sulit amat sih ini, kayak tes inteligensi. Gak apa-apa. Biar seru ya, biar seru. Oke? Okay? Siap semuanya? Siap. Saya akan mulai dulu. Silakan musik. Kita mulai dari angka 10. Masih bergerak. Silakan atur tempat semeriah mungkin. 12. 13. 15, 11, 8, 6, 2, 7, 9, 17, 6, luar biasa. Boleh sedikit lebih ke tengah. Asik. Kita kenalan dulu. Dengan siapa? Laras. Laras undangan dari untuk Kakak Ninda. Kakak Ninda. Oke. Okay. Dapat ini berarti katanya sih dengar-dengar selanjutnya. Ingin. Ada pasangannya di sini? Enggak ada. Ada. Belum ada atau enggak datang? Enggak datang sini, ya kita doain ya. Semoga lancar dan benar selanjutnya katanya. Silakan untuk hadiah ke sebelah sini, karena ada door prize lagi untuk Laras. Kita kasih tepuk tangan, ayo! Oke, boleh bertiga berfoto bersama dengan kedua mempelai? Silakan bergeser ke tengah. Iya. Orang tua boleh dong berdiri juga, kita berfoto juga di sekitar pemenang door prize dan pemenang doa.